diambil oleh paling batnik bawa niki, kemudian Haji Sadudin, kemudian arah tua mai, arah tua lapuan niki. Alhamdulillah baik oleh keluarga oleh niki bodak maupun oleh niki pejarakan tenan maupun oleh niki KLU. Alhamdulillah selapuan insyaallah hadir. Sebenar masih luwek yang melet melu niki lagu karena anu mungkin membatasi niki. Nah sehingga alhamdulillah niki ruang keluarga Tia, kemudian keluarga Ahmad Suryanullah, kemudian yang sampaikan hormat tiang kepada calon perempuan Ananda Siti Rozian Zulian Rozaki. Mudah-mudahan leger-leger lagu Au pasir niki bodak. Soal niki Ahmad Suryanullah niki ya bahagia lagu ketua baru dia tahu berjawab. Kumpin dia tahu berjawab ternyata ia leger. Nah, ya leger ya terima ajam de. Nah, niki ya tunas rede, ya tunas juga Allah Ta'ala. Adil saya terima, adil saya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mari kita bersyukur, mari kita mengakui, mari kita menyadari bahwa silaturrahim niki, nikmat niki merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu mari kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Selanjutnya mari kita berselawat, mari kita sampaikan selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat nanti di hari kiamat karena pada pagi pada sore hari ini yang perlu sami semuanya yang hadir di depan niki adalah sedang melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, yaitu mulai dari silaturahim, mulai dari silaturahim kemudian niatan-niatan berikutnya, dan niki merupakan sunnah Rasul atau perintah agama melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya kami merasa tersanjung, kami merasa bahagia, kami merasa terhormat, kami merasa haru, kami merasa bahagia karena kami rombongan kami diterima dengan begitu besarnya, begitu semangatnya, begitu hangatnya. Ini merupakan rasa kami bahwa rasa kami itu sangat tersanjung, sangat terhormat, sangat berbahagia. Semoga Allah membalasnya dengan balasan yang baik. Jazakumullah khairan katsiran. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kami sampaikan pada hari ini masih dalam bulan Syawal, maka kami mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga kita menjadi Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin wal maqbulin. Mohon maaf lahir batin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya izinkan dia menyampaikan pantun. Beli hujan daya belabur kokoh pagutan, belik-belik jari dedara Siti Zulian Rozaki Surya Ahmad Suryanullah ya jari pina. Nah, jadi ampura dengan pantun niki niatan tiang dengan rombongan, tiang tersuruh, tiang terperintah, tiang mewakili rombongan Ahmad Suryanullah dengan kakak tiang Ahmad Yani, tiang mewakili rombongan kami untuk menyampaikan dan melaksanakan perintah Rasulullah, yaitu dalam rangka melanjutkan selanjutnya artinya apurun tiang agak aman ini sendiri, tiang mewakili keluarga tiang Ahmad
Subhanallah. Bijir si kakak tiang Ahmad Yani untuk Umina Siti Zulian Rozaki untuk Ananda Ahmad Suryanullah. Mudah-mudahan khidbah ini, lamaran ini diizinkan, direstui baik oleh Ananda Siti Zulian Rozaki dan keluarga besarnya, dan termasuk kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya ampura mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi'idil fitri wa yaumil 'id. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الولي الحميد وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وهو شاهد وشهيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم القيامة أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita banggakan, kita doakan tetap sehat, panjang umur para al-mukarramun, para tuan guru, alim ulama, guru-guru kita, para masyayikh, para sesepuh kita. Tidak lupa juga yang sama-sama kita hormati, muliakan para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, tokoh pemuda. Wabil khusus yang tiang hormati muliakan keluarga besar dari tiga kerajaan katanya itu datang. Jadi yang agak sedikit gentar dari Bodak, dari Pemenang, dan dari Pejarakan Ampenang. Tak lupa juga seluruh keluarga besar Diang dari Kakanda Haji Ahmad Fauzi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang Diang katakan, berat rasanya tidak menerima maksud ujian ini. Sudah bala tentara dikerahkan dari tiga seantero kerajaan dengan membawa sesembahan ini, bahasa orang dulu ini. Sehingga tiang mewakili keluarga sekali lagi tidak bisa menolak apa yang menjadi maksud dan tujuan. Tapi pada dasarnya kami semua keluarga memang apa yang seperti yang katakan. Tapi bukan kita yang menjalani hidup berumah tangga. Sehingga sementara ini Ananda Ahmad Suryanullah, mohon maaf, mungkin hatinya kaget, kami belum bisa terima. Ini sudah agak diam-diam semuanya. Untuk itu, tentu kita harus menghadirkan Ananda kami. Kami akan keluarkan tiga putri
Siapa tahu salah pilih sekarang anak dasar yang mana. Di bajunya bahkan mamandanya, nah, mamanya juga sama bajunya. Siapa tahu nanti pilih mamanya. Nah, mana ini Ananda Julian Razaki? Mana Ananda Siti Julian Rozaki? Ananda Fazlina Zulaiha sama Ananda Siti Dinda Ayu Anjeng. Dinda Ayu Anjeng. Oh, tenang jamaah, tenang temenan. Wakwat sabak niki. Debatan. Maaf, ada sedikit skenario. Sedikit menegangnya. Sabar. Apa sih Mbak Ferrari kena usaha? Penonton like sedikit. Like
sedikit. Abang dia itu sudah semuanya. Lah. Kelapa muda manis rasanya, manis rasanya. Bunga melati tumbuhnya mekar, bunga melati tumbuhnya mekar. Duhai hatiku, ada yang punya, ada yang punya. Ada pemuda datang melamar, ada pemuda datang melamar. Baik, Ananda Siti Isyanti Zaki yang pantun Bapak sampaikan dimengerti. Jadi dari pemenang bahwa pemuda ganteng pangeran dari tiga penjuru kerajaan dengan aneka macam sembahannya, kami keluarga tidak bisa menolak. Terakhir sekarang dari Ananda akan jawab. Apa siap pertama menerima lawan ini? Iya. Yang kedua kita tanya ini, apa siap akan menjalani akad nikah dan hidup berumah tangga? Alhamdulillah. Sudah kita dengarkan jamaah nanti dari pemenang alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan jawaban yang mantap ini membawa kedua calon mempelai ini mengarungi hidup rumah tangga dengan penuh suka cita, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini yang dapat yang disampaikan, karena ada hikmah, manfaat dan berkah untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ila sabilil khair. Wal waqit ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.